Okay, we will continue our discussion on the subject of introduction to business, and we already discussed about human resource resource department on last week. And for this week, we are going to continue the to another function, main function of uh, within an organization, which is marketing department, and we will discuss about marketing processes, consumer behavior, and also uh, various strategic or various strategies within a marketing department such as pricing strategic, promotion strategic and etc. By definition, marketing is a set of processes for creating, communicating and delivering value to customer and for managing customer relationship in ways that benefit the organization and its stakeholders. Finding a need and fulfilling it. This is the definition of marketing by Edward and Griffin, and of course, you can define marketing as freely as you want, uh, depending on how you interpret uh, marketing. Jadi, marketing, kalau dari definisi, adalah proses membuat, mengkomunikasikan, dan mendeliver value nilai manfaat. Yang bisa dinikmati oleh customer dari mengkonsumsi produk yang disediakan oleh perusahaan. Nah, jadi marketing membantu, ya. Membantu untuk customer bisa memenuhi keinginan maupun kebutuhannya. Bahkan, ya, marketing zaman sekarang itu diharapkan bisa mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan customer bahkan sebelum customer yang bersangkutan tahu apa yang dia inginkan apa dan apa yang dia butuhkan jadi itu yang level tertinggi dari marketing itu nah, jadi marketers bisa menemukan keinginan dan kebutuhan dari customers even before the customers menyadari kebutuhan dan keinginan tersebut jadi marketing itu providing value and satisfaction. Ya, menyediakan manfaat, nilai-nilai dan ujung-ujungnya adalah bisa memberikan kepuasan consumers buy product that offer the best value when it comes to meeting their needs and wants jadi kenapa seseorang itu membeli produk, ya tentunya kan dasarnya adalah dari needs and wants kebutuhan dan keinginan ini kan keinginan, needs eh sorry, needs itu kebutuhan wants itu keinginan nah ya, misal kebutuhan saya butuh membeli laptop supaya bisa belajar atau kalau buat saya buat mengajar gitu kan saya beli kebutuhan saya beli laptop ya tapi keinginan saya beli laptop itu beda lagi setelah saya tahu saya butuh beli laptop kemudian keinginan itu berkata lain saya pengen beli laptop yang seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ya jadi ada kebutuhan dasarnya kemudian kebutuhan dasar itu akan dilengkapi oleh wants atau keinginan ya kalau needs itu berdasarkan goalnya apa kebutuhannya apa tujuannya apa kalau wants itu berdasarkan subjektivitas dari masing-masing customer ada selera ada emosi dan lain-lain itu yang mendasari wants tapi kalau needs itu biasanya sifatnya objektif ya butuh buat belajar butuh buat kerja butuh buat ngetik laptop ini kemudian saya butuh handphone biar bisa komunikasi dan lain-lain itu needs tapi kalau want itu nanti dipengaruhi emosi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dipengaruhi oleh promosi juga ya media promosi dan lain-lain What attracts buyers to one product instead of another? Although our desire for the many available goods and services may be unbounded, limited financial resources force most of us to be selective. Accordingly, customers usually try to buy products that offer the best value when it comes to the meeting their needs and wants. Jadi yang akhirnya ya, menyatukan apa yang ditawarkan oleh produk dan apa yang diinginkan dan dibutuhkan, serta sumber daya yang dimiliki oleh customers itu adalah value maupun benefit yang diberikan oleh produk yang dijual oleh perusahaan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya customer itu tahu bahwa produk A, B, C ini memberikan value maupun benefit yang customer cari. Ya. Nah, itu adalah tugasnya si marketer situ untuk mendeliver informasi untuk mendeliver produk kepada customers ya kan kan ada jembatan nih ada gap antara perusahaan dengan customers perusahaan punya barang yang memberikan value dan benefit seperti ini customers punya needs and wants seperti ini yang sebenarnya tuh cocok tapi kalau tidak ada yang menjembatani enggak ada yang mengisi kekosongan, mengisi gap itu nggak akan ketemu kan? Nah tugasnya si marketer itu seperti itu. Jadi kalau di dunia di di dunia per anak mudaan, kalau istilah saya zaman dulu tuh kayak mak comblangnya. Jadi marketing itu seperti mak comblangnya. Saya nggak tahu apakah istilah mak comblang itu masih dipakai apa enggak eh, zaman sekarang. Nah kemudian value Nilai maupun manfaat (value and utility that firm can offers to customers) divided into four kinds of utility. Jadi utility itu manfaatnya. Utility is benefit benefit uh, that customers receive from uh, from using uh, products. Itu utility. Jadi manfaat maupun nilai yang bisa diperoleh oleh customers dan yang ditawarkan oleh perusahaan itu ada empat. Yang pertama adalah form utility. Form itu dari kata bentuk ya berarti ya. Physical presence, ya, jadi bentuk barang. Kemudian time utility, place utility, ownership, or possession. Ya, or possession. Utility. From utility itu adalah Uh, providing products with features that customers want. Nah, jadi manfaat yang diberikan oleh produk pada saat produk itu memberikan fitur atau bentuk atau uh, fungsi yang memang diminta oleh customer. Nah, misal saya membeli handphone, saya mencari yang layarnya 10, eh, Handphone gak di uh, layarnya 5 inch misal, lah itu adalah form utility, ya sifatnya tangible. Saya mau membeli baju yang ukurannya XL, lah itu adalah form utility. Ya, untuk bisa memenuhi form utility ini, biasanya misal satu merek itu menyediakan ukuran dari XS, S, M, L, XL, double XL dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari upaya perusahaan untuk memenuhi atau memberikan manfaat dan utilitas dalam dalam yang sifatnya berwujud ya yang bentuknya form. Kemudian time utility adalah bagaimana perusahaan providing products when customers will want them. Jadi kan customers itu kan punya keterbatasan sumber daya dan salah satu keterbatasan sumber dayanya adalah sumber daya waktu kan. Ya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan supaya bisa memenuhi keterbatasan sumber daya waktu Customer adalah dengan cara, misal, paling istilah, eh, contoh paling gampang ya, kalau saya mau nonton bioskop, itu saya diberikan wewenang pilihan untuk memilih jadwal, ya kan, jadwalnya macam-macam lah -macam. itu bentuk dari time utility. Bisa aja biskop cuma membuka satu hari sekali, tapi berarti utilitas yang ditawarkan, pertama time utility-nya sangat rendah. Then the third utility is place utility. Place to utility is a condition when company uh, providing products where customer will want them, where customers will want them. Jadi uh, place utility itu Utilitas atau nilai yang disediakan oleh perusahaan pada saat perusahaan itu membuat produk easily accessible ya jadi perusahaan membuat produk ini mudah dijangkau oleh uh, customersnya jadi kalau customers mau beli nggak usah bingung untuk mencari mau carinya di mana gitu kan jadi bentuknya bisa macam-macam misal saya mendistribusi saya punya barang kemudian barang ini saya distribusikan di semua uh, jaringan distribusi yang ada saya distribusikan di semua minimarket di semua Alfamart di semua Indomart ada tuhan jadi mudah dijangkau itu place utility atau saya punya perusahaan kemudian saya buka kantor cabang saya buka cabang misal saya punya rumah makan kemudian saya buka cabang rumah makan saya itu namanya place utility Ya. kemudian yang terakhir adalah ownership atau position utility position utility ini ya kondisi pada saat perusahaan itu memastikan bahwa perpindahan barang pada saat terjadi transaksi jual beli itu benar-benar terjadi kalau misalnya untuk yang membutuhkan sertifikat kepemilikan berarti position utility itu dalam bentuk sertifikat kepemilikan yang awalnya dimiliki oleh si A, kemudian sekarang pindah dimiliki oleh si B dan lain-lain. Ya, jadi pada intinya sih, seperti transaksi pada umumnya, pada saat transaksi udah terlaksana, kan yang diinginkan oleh customer sudah, kalau saya udah beli ya berarti barangnya jadi milik saya, ya kan kita nggak, nyewa, dan lain-lain kan nggak, nah itu position utility. Kemudian yang kita bicarakan selanjutnya adalah apa yang menjadi objek dari marketing objek dari marketing itu kan products The object of marketing activity is product. And products can be divided into several form. Ya. Kita bisa melihat produk dalam uh, dalam wujud bisa dibagi menjadi apakah produk itu berwujud atau tidak berwujud. Ya. Jadi yang ini dua ini ini adalah yang tangible Tangible artinya physically uh, presence ya. Jadi ada formnya, ada formnya, ada wujudnya, ada bentuknya, ya, bisa dipegang itu namanya tangible. Sedangkan service ini sifatnya intangible, non-physical. Seperti pendidikan itu non-physical. Kalian uh, nabung di bank itu non-physical. Ya. Nah, service ini juga nanti akan membutuhkan aktivitas marketing untuk membantu memasarkan, untuk membantu mendeliver value perusahaan. Kalau perusahaan itu misalkan merupakan perusahaan service atau perusahaan jasa. Kemudian goods, ya, jadi yang tangible itu biasanya disebut sebagai goods, yang intangible itu disebut sebagai service. Goods itu barang, service itu jasa kalau bahasa Indonesia -nya. Goods sendiri can be divided into two types of goods, consumer goods and industrial goods. Consumer goods adalah tangible goods that consumers may buy for personal use, while industrial goods, physical items used by companies to produce other products. Jadi yang membedakan consumer goods sama industrial goods adalah uh, the end customers-nya itu siapa? End customers-nya. Kalau consumers goods and customers-nya adalah household, rumah tangga. Jadi saya beli untuk saya pakai sendiri. Saya beli sabun di minimarket, kemudian saya pakai sendiri, bukan untuk saya jual. Sedangkan industrial goods adalah barang-barang yang diperjualbelikan untuk diproduksi lagi, kemudian diperjualbelikan. Ya, itu bedanya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam proses marketing adalah environment lingkungan, di mana perusahaan itu melakukan aktivitasnya. Jadi marketing plans and strategies will be uh, not only determined by the product that the company offer, but also strongly influenced by powerful outside forces, such as external forces. Jadi, penentuan strategi marketing itu nggak cuma dari melihat produknya yang mau dijual itu apa, terus kita menentukan strategi enggak, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan eksternalnya. Nah, lingkungan eksternalnya itu bisa dibagi menjadi political, legal, environment, socio-cultural environment, technological environment, economic environment, and competitive environment. We will not go deeper on these topics because this will be speci specifically discussed in. Uh, marketing management subject. Yeah. if you have any chance to study on the subject of marketing management, you will be this 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 specific this specific topic will be discussed deeper, but not on our classes. So it is only just uh, for your information. Then in order to sell our products and services, company must develop a strategy for uh, to make sure that the product or services that they offer to the consumers will be delivered efficiently and effectively to the customers. The marketing strategy focuses on the needs and wants of customers in the company chosen target markets. And marketing strategy also includes four basic components. Jadi marketing strategy yang umumnya dikenal itu uh, meliputi empat komponen dasar. Yang kemudian disebut sebagai 4P atau 4P atau punya kata lain dari marketing mix. Ya, jadi marketing mix ini merupakan empat komponen dasar untuk penyusunan to develop marketing strategy. Marketing mix consists of Product, the first P, the second P is pricing, the third P is place, and the fourth P is promotion. Product marketing or marketing mix, the first marketing mix is product, begins with a product, a good or service, or an idea designed to fill a customer's need or want. Company often promote particular features of products to distinguish them in the marketplace. Jadi biasanya produk ini ya cara perusahaan untuk memberi menunjukkan keunggulan produknya dibandingkan pesaingnya atau yang kemudian disebut sebagai product differentiation. Product differentiation itu adalah creation of a feature that makes product differ from existing products or differs from the rival. Jadi product differentiation itu bagaimana perusahaan membuat produk dengan fitur-fitur yang berbeda dari pesaingnya atau produk yang sudah ada. Misal, iPhone. iPhone setiap menuncurkan handphone terbaru, pasti kan dia akan menjelaskan ini baterainya lebih tahan lama, kameranya lebih tajam, kemudian kameranya kan sekarang sudah 3, nanti besok tambah 4, dan seterusnya. Itu kan fitur-fitur yang melekat di Produk. Kemudian ini LCD-nya sudah sedemikian tajam dengan ya, warnanya dan lain-lain itu adalah uh, keunggulan dari produk. Jadi pada saat perusahaan mau melakukan strategi marketing dia juga harus tahu ya, ciri atau fitur yang melekat di produknya itu apa. And then the second strategy, strategy within marketing mix is pricing. Pricing is when company selecting the base price at which to sell Ya, jadi pricing itu kondisi pada perusahaan men mencari harga yang paling tepat yang bisa mewakili dan bisa mendeliver value dari produk yang dijual perusahaan pricing ini tidak hanya uh, semata-mata bagaimana perusahaan menjual barang dalam harga semurah-murahnya enggak ada perusahaan yang strategi pricing-nya itu tinggi, jadi barang nggak boleh dijual murah supaya barang ini terkesan premium kayak itu. Itu juga. Jadi ada perusahaan yang menerapkan strategi low pricing, ada perusahaan yang menerapkan strategi high pricing. Ya, jadi itu bagian dari strategi juga. Kemudian the third marketing mix is place. Place refers to where and how customers get access to the product they buy when product are created they must become available to customer at some location and such as retail store or we can buy in the e-commerce or we can buy directly from the company jadi place itu adalah ngomongin mengenai strategi distribusi strategi distribusi kalau kita perhatikan beberapa produk itu ada produk yang bisa kita dapatkan dengan mudah, ada bisa yang ada produk yang tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Kalau kita ngomongin produk yang paling gampang didapatkan itu apa? Menurut saya salah satunya yang paling gampang didapatkan, produk paling gampang yang memiliki strategi distribusi, strategi place yang paling tepat itu adalah Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau misal sekarang saya Minta kalian tolong beli Coca-Cola, itu nggak akan pusing nyari kemana. Ya, itu salah satu strategi place dari sisi distribusi. Place, strategi place juga bisa dimaknai dari pada saat kita punya toko atau warung, kita memilih tempat yang strategik. Ya, itu juga bisa. Ya, itu kan juga penting ya. Kita punya tempat makan yang harganya murah, ya kita harus mencari. Positioning tempat atau lokasi yang sesuai dengan marketnya, kayak gitu. To place juga, jadi mencari lokasi yang tepat itu juga strategi place. Kemudian the most obvious of marketing strategy, strategi marketing yang paling utama yang paling jelas, yang nggak perlu dipertanyakan lagi adalah promotion. Promotion adalah set of techniques for communicating information about products, ya. Jadi, promosi adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi atau mendeliver informasi tentang produk. Advertising nanti bentuknya, eh promotion ini nanti bentuknya banyak banget. Dia bisa dalam bentuk adverse advertising. Kemudian personal selling. Personal selling. Kemudian promosi bisa dalam bentuk. Uh, sales promotion, kemudian bisa dalam bentuk public relation, ya macam-macam ya, jadi promosi. Then the second most important things in marketing strategy, after we deliver or we develop the marketing mix. Is knowing our target. Jadi hal kedua terpenting setelah marketing mix dalam kegiatan marketing adalah tahu target pasarnya tahu barang ini akan dijual kemana karena kita harus sadar ya. Misal kita adalah marketer, kita harus mengakui bahwa tidak eh, barang kita itu belum tentu bisa dibeli atau dikonsumsi oleh semua orang. Jadi punya target marketnya sendiri-sendiri, ya. Jadi knowing your market is very important in the marketing department or when you develop marketing strategy. Nah yeah. kemudian after you uh, one of the important uh, condition when you develop your target market is uh, to know your market segmentation. Jadi salah satu hal yang dibutuhkan untuk menentukan target market adalah membuat yang namanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan pada saat perusahaan mendivide a market into categories of customers type or segment. Jadi kita membagi-bagi pasar itu menjadi kategori-kategori tertentu. Dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, misal demographic factor such as age, ya kan? Jadi umur dikelompokkan ini masuk kategori umur sekian, ini masuk kategori umur sekian, ini masuk kategori umur sekian. Barang yang saya jual itu cocoknya untuk kategori yang umur sekian, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa mendivide market on the base of geographic segmentation. Jadi kalau orang-orang Jawa Timur itu sukanya barang yang seperti ini, kalau orang-orang Jawa Tengah itu sukanya barang yang seperti ini dan lain-lain itu adalah market segmentation. Jadi kalau ada barang yang tidak terjual, itu bisa jadi penyebabnya bukan karena barangnya jelek, tapi bisa jadi karena konsumennya itu bukan target marketnya. Ya, konsumennya bukan target marketnya. Contohnya apa? Contoh when we uh, watch television nowadays, ya, kalau kita sedang nonton TV akhir-akhir ini ya, kalau kalian masih sering nonton TV. Karena ada iklan kan, di antara segmen televisi itu ada iklannya. Pernah nggak kalian nonton iklan Mercedes Benz di, di TV? Nggak pernah. Kenapa? Karena Mercedes Benz tahu bahwa pengkonsumsi televisi atau penonton televisi di Indonesia itu bukan target marketnya mereka. Ya. Nah sekarang lebih canggih lagi kalau kita nonton YouTube, YouTube akan bisa. Langsung mengidentifikasi kita itu masuk ke segmen yang mana, kemudian iklan yang sesuai dengan segmen kita itu akan muncul di dalam YouTube kita. Ya, kalau kalian nonton YouTube terus gak pernah nonton iklan Mercedes Benz atau Ferrari atau mobil-mobil mewah, ya berarti kalian bukan target marketnya mereka. Berarti YouTube akan menganggap kalian tuh gak bakal bisa beli itu kayak gitu. Tapi terang saja saya juga nggak pernah dapet iklan seperti itu ya itu itu zaman sekarang lebih canggih lagi tapi kalau zaman dulu dari TV salah satunya segmentation penting jadi marketing itu pada intinya sederhana barang itu bisa dijual ke semua orang jadi nggak ada barang yang nggak laku kalau kata orang kalau kata orang marketing nggak ada barang yang nggak laku barang yang nggak laku itu adalah barang yang tidak menemukan target marketnya saja gitu. Jadi kalau kita jualan barang, kalau saya jualan barang terus kalian merasa nggak laku, kalau kalian merasa produk kalian itu udah berkualitas tapi nggak laku, mungkin target market kalian yang salah. And this is the example of market segmentation based on demographic variables. Demographic variables consists of, ya, jadi dem faktor demografik itu biasanya umur, pendidikan. Kemudian family life cycle, jadi kalau kita survei kan biasanya tanya uh, single atau sudah menikah, atau menikah dan beranak, dan lain-lain. Kemudian family size, income, nationality, race, religion, dan sex. Nah, ini adalah komponen-komponen yang bisa menjadi dasar pengelompokan atau segmentasi pasar berdasarkan faktor demografi. Then, as marketers, we also have the obligation to understand... Our consumers' behavior So after we define the marketing mix strategy and after we clearing market segmentation, the last but not least factors that must be considered by marketing or marketers is understanding consumers' behaviors. Consumers' behavior is a decision process by which people buy and consume product. Jadi perilaku konsumen itu menunjukkan proses berpikir, proses nalar dari konsumer pada saat mereka mempertimbangkan untuk membeli atau mengkonsumsi produk. ya There are four major factors that influencing consumers behavior. Jadi ada empat hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. First one is psychological influences. Ya psychological influences ini termasuk di dalamnya adalah motivation, kemudian perception, kemudian mungkin attitude ya, attitude. And then the second factors that affecting consumers behavior is personal influences. Yang personal influences ini ter uh, includes misal lifestyle, kemudian personality, apakah orangnya itu suka yang ngejering-ngejering apa enggak, kan itu masuk personality. Kemudian economic status. Kemudian social influences. Jadi faktor sosial, faktor lingkungan itu juga bisa mempengaruhi perilaku consumers. Ya, misalnya family, kemudian mungkin group references, jadi kita punya kelompok kecil kan kita pasti kan punya circle per, pertemanan ya. Kemudian teman-teman kita lagi suka beli barang apa, kemudian kita ikut beli. Itu terjadi saya. Saya dan teman-teman saya, saya kan suka main game. Nah, kita selalu saling mempengaruhi ya. Kalau ada yang main nemu game baru, kemudian menarik terus akan ngajak teman-temannya main bareng. Kemudian kalau udah bosan ganti game baru, nanti yang lainnya juga ikut main game tersebut dan seterusnya itu social influences. Kemudian yang terakhir adalah cultural influences. Ya, cultural influences. And here are the consumers buying processes. Jadi ini menunjukkan tahap-tahap uh, pada saat seseorang itu melakukan atau mempertimbangkan untuk mengkonsumsi suatu barang, ya. jadi ini juga pasti kita uh, lakukan setiap kita mau mengambil keputusan untuk membeli barang. Jadi stage yang pertama adalah problem ya, atau need recognition. Jadi misal need-nya di sini adalah wah sepatu kita udah jelek nih, need to replace old shoes. Terjelek, udah jelek, udah nggak bisa diperbaiki dan lain-lain. Kemudian pada saat kita udah punya need, mungkin di sini juga bisa nggak cuma need tapi juga wants ya, ya yeah, wants. Oh, ini wants. Setelah kita punya need dan wants, and then a second processes that we do is information seeking. Ya, nah, kalau saya sekarang information seeking, misal saya pengen barang, saya biasanya lewat e-commerce, misal Tokopedia, atau Shopee dan lain-lain ini lebih gampang sekarang ya search for store style prices opinion of others kemudian setelah kita mendapatkan informasi kemudian kan kita punya berbagai macam pilihan kan kita punya alternatif produk alternatif produk or brand ya uh, Nah, di sini kan kita masuk ke komponen ini, produk atau brand. Kemudian alternative price. Nah, ini kan price. Kita ikut pertimbangan. Kemudian apakah produknya itu ada promo, ada diskon, dan lain-lain. Kemudian ini. Kemudian faktor lain yang tidak kalah penting adalah place. Jadi saya kalau beli barang, itu biasanya selain harga yang saya pertimbangkan adalah place-nya. Dia jualnya di mana? Apakah di kota yang sama, di Semarang, atau di kota lain? Karena itu berpengaruh dengan waktu kirim kan. Atau juga kalau saya mau komplain, kalau di Semarang kan lebih gampang. Nah, pada saat proses evaluasi ini, marketing factorsnya, marketing mixnya itu berjalan. Ya. Jadi salah satu faktor penentu pada saat proses evaluasi. Selain marketing mix, personal and environmental factors, ya, jadi consumer's behaviornya, kondisi psikologi, kondisi personal, kondisi sosial, dan kondisi cultural juga akan mempengaruhi. Jadi di proses evaluasi ini, ini yang paling banyak aktivitas yang terjadi. Dari eksternal si consumers, ini kan eksternal. Ya. Kemudian yang ini adalah internal. Nah, internal dan eksternalnya akan saling mengevaluasi, mengtriangulasi sampai menghasilkan purchase decision. Purchase decision ini bisa didasari keputusan rasional atau emosional. Ya, Rasional atau emosional. Rasional itu biasanya kalau kita membeli barang berdasarkan needs itu biasanya rasional. Tapi kalau berdasarkan membeli barang berdasarkan wants itu biasanya menjadi emosional. Ya. Jadi emosional. Kemudian setelah kita membeli barang kita akan melakukan proses review ya post purchase evaluation. Barang yang dikirim itu bagus apa enggak sesuai dengan kita inginkan apa enggak. Kemudian apakah kita puas dan lain-lain. Nah biasanya kalau kita membeli secara emosional, penyesalan itu datangnya di sini nih, di post purchase evaluation. tadi kok saya beli ngapain ya? Itu buang-buang uang dan lain-lain. Itu ya. And then the consumers buying process also can be defined by using the concept of marketing funnel. Ya. Jadi selain tadi proses yang tadi, ya. Mark ada yang namanya marketing funnel. Marketing funnel ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi proses uh, consumers dalam membeli barang. Nah, jadi ada lima tahap di dalam marketing funnel. Yang pertama adalah awareness, kesadaran, kemudian consideration, conversion, loyalty, dan advocacy. Misal, saya ingin membeli cars, ya, atau mobil. Ya, Tahap awarenessnya adalah bahwa saya tahu, I know yeah, car uh, brand car available. Jadi saya tahu, I know that there are uh, several brand cars that available. Jadi misal saya tahu bahwa merek-merek mobil itu Toyota, kemudian Suzuki, Honda dan lain-lain. Nah, ini awareness. Awareness. Tugasnya si marketing itu memastikan bahwa produk mereka yang ada di sini itu masuk ke dalam awarenessnya awarenessnya konsumen, consumers. Gimana caranya uh, konsumen itu mau beli kalau konsumen itu nggak tahu bahwa produk itu eksis? Ya kan? Kemudian pada saat udah aware bahwa produknya itu macam-macam, brandnya macam-macam, lanjut ke consideration, tahap pertimbangan. Pada saat saya, pada saat saya beneran mau beli mobil, kira-kira apa merek yang secara serius saya pertimbangkan? Nah, di sini masuk ke pertimbangan price, kemudian produk, place, promotion ya. Jadi marketing mix masuk di sini. Consumers behavior-nya juga masuk di sini. Consumers behavior. Psychological behavior, society behavior, society factors dan lain-lain itu masuk di tahap consideration. Nah, di tahap consideration biasanya merek ini udah berkurang nih. Misal di sini ada 10 merek ya, 10 brand. Nah, di consideration biasanya udah berkurang menjadi 5 brand misal. Yang masuk kriteria marketing mix dan consumer behavior saya. Ya. Kemudian setelah kita mempertimbangkan, oh ini ada lima brand yang udah cocok nih buat kita, gitu kan? Turun lagi ke conversion. Conversion itu adalah pada saat kita mengeksekusi barangnya, mengeksekusi aktivitas pembeliannya. Ya. Jadi pada saat kita benar-benar melakukan transaksi. Nah ini biasanya berdasarkan dari lima brand yang ada lima ya, brand di tahap consideration akhirnya ketemu satu brand misal Honda ya, Honda nah itu saya konversi kemudian setelah saya konversi di dalam post purchase uh, proses post decision atau post purchase ya jadi di sini adalah post purchase setelah saya membeli, itu ada tahap loyalty. Ya, loyalty itu setelah saya konversi keputusan saya, saya membeli Honda. Kalau saya puas, maka saya akan besok, kalau butuh mobil lagi, akan beli Honda lagi. Itu loyalty di sini yang dicari oleh perusahaan supaya menimbulkan yang namanya repeat customers. Ya, repeat customers itu akan atau menunjukkan sifat-sifat loyal kepada brand tertentu. Nah, kemudian tahapan paling tinggi itu adalah advocacy. Saking loyalnya saya, ya, selain saya melakukan pembelian berulang di brand yang sama, saya ikut merekomendasikan. Ya. Recommending. Ya. Recommending. Others. Atau nah, advocacy. Jadi saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, informasi tentang brand Honda ini, tapi kalau ada teman saya pengen beli mobil, saya juga akan ikut merekomendasikan. Nah ini adalah yang paling ampuh ya, marketing, strategi marketing yang paling ampuh adalah pada saat customers itu udah mengadvocate suatu brand. Biasanya... Uh, promosinya atau uh, informasi dari teman itu lebih dipercaya dari informasi dari perusahaan kan seperti itu ini marketing funnel. Also after we discuss about the marketing strategy, consumers behavior, and consumers buying process, we go back to the most important question: what is a product? Yeah. In developing the marketing mix for any product, whether goods or service, Marketers must consider what customers really want when they purchase purchase a product. Yeah. So the company must know their product before the customers. How can the customers get the value from a product when the company doesn't even know what their product are? Yeah. Jadi kita harus bisa mendefinisikan apa itu produk dulu. Ya, sebelum customers itu bisa menikmati produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, by definition, produk itu adalah value package that provide a bundle of benefits and features to satisfy the needs and wants of customers. Nah, di dalam produk itu ada namanya features, tangible and intangible qualities built into a product. Ya, features ya, atau fitur. Jadi kalau laptop baterainya bisa bertahan berapa lama, kemudian kalau itu Handphone itu dia kualitas sinyalnya seperti apa, layarnya seperti apa, dan kameranya seperti apa gitu kan. Kalau intangible misal kalau kita uh, membutuhkan jasa bank itu keramahannya si tellernya itu seperti apa, kemudian manfaat apa saja yang saya bisa peroleh dari bank ini itu adalah manfaat-manfaat feature-feature yang intangible. Jadi di dalam produk itu merekat melekat kualitas atau manfaat yang tangible maupun yang intangible yang ada wujudnya maupun yang ada wujudnya kemudian salah satu contoh dari consumers product yang sifatnya itu adalah tangible jadi consumers product itu kan tangible ya ada wujudnya ini adalah contohnya macam-macam ya jadi ini kategorinya kemudian ini example-nya. milk newspaper fast food television tires Cars insurance dan lain-lainnya adalah contoh dari consumer's product, karena end usernya itu adalah rumah tangga. Ya. End usernya adalah rumah tangga untuk dipakai sendiri. And this is the example of industrial products. Remember that industrial products is the product that company sell to be processed to be processed by other company. Jadi biasanya barang-barang yang sifatnya setengah jadi, barang setengah jadi. Untuk kemudian diproses lagi, baru dijual, gitu. Misal di sini kan, oil, oil itu kan barang setengah jadi, nggak bisa langsung dinikmati oleh konsumen kan dalam bentuk misal bahan bakar itu kan nggak bisa. Jadi dari bahan bakar mentah diproses lagi, dan itu terjadi proses jual beli dan lain-lain. Banyak ya. Pokoknya ini industrial product itu biasanya barang-barang yang hmm, barang setengah jadi. Yeah, half process goods. After the marketers know what product is, then they have to identifying their product to make sure that consumers will recognize the product easily. The two important tools for this task or to identify the product are branding and packaging. Yeah. Branding is a process. of using symbols to communicate the qualities of particular product made by particular producer. Branding atau brand itu penggunaan suatu simbol untuk mengidentifikasi, untuk bisa memudahkan konsumen itu mengidentifikasi. Jadi nanti ada yang namanya brand value. Jadi ada produk-produk yang orang itu dengan lihat simbolnya aja, logonya ya udah tahu bahwa itu tuh produk apa. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola, semua orang yang diperlihatkan logonya coca cola akan tahu itu logo apa. selain karena ada namanya coca cola, dan biasanya juga udah pernah, ya udah pernah mengkonsumsi produk tersebut karena saking, saking besarnya uh, brand value dari produk tersebut. Misal kalau saya nulis kayak gini, ya ini huruf M ya maksudnya ya, ini tulisannya jelek M, ya kan? kita akan langsung terasosiasi dengan yang namanya McDonald, gitu. McDonald. Ya, McDonald. Ya, eh, inilah pokoknya ya. McDonald's, gitu kan. Ini karena kekuatan dari brand value-nya. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus di-achieve oleh marketers bagaimana caranya dia meningkatkan brand value. Karena semakin besar brand value-nya, semakin besar, eh, semakin memudahkan marketers untuk mengkomunikasikan kualitas dari suatu produk. Ya. Nah pada saat brand value nya lebih besar nanti marketers atau produk itu bisa memperoleh brand loyalty seperti yang tadi ada di marketing funnel. Nah sebelum brand loyalty yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertama kali adalah brand awareness dulu. Ya. Jadi ini kan tahap pertamanya kan brand awareness ya tadi ya. Nah kemudian yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan brand awareness ya. Salah satunya adalah product placement. Product placement, promotional tactics for brand exposure in which character in television, film, music, magazine, or video game use a real products that is visible to viewers. Jadi product placement tuh misal spon penempatan sponsor di seragam atau jersey sepak bola itu product placement. Kemudian misal ada sinetron yang lagi minum. Uh, Merek air mineral tertentu itu product placement. Ya. Kalau kalian sering nonton videonya Dedy nah biasanya itu ada product placementnya tuh di mejanya, Tokopedia, Le Minerale, dan lain-lain itu adalah product placement. Kemudian buzz marketing, nah, ini istilah zaman sekarang itu namanya buzzer, buzzer. Jadi ada suatu entitas atau suatu karakter atau suatu persona tertentu yang memiliki gaung yang besar. Kemudian atau kemudian disebut sebagai influencer, ya, jadi buzzer itu butuh yang namanya influencer. Nah, influencer ini digunakan untuk mendeliver informasi yang dipesan oleh perusahaan. Ya, jadi bisa digunakan untuk model promosi juga. Nah, kemudian pada saat buzzer marketing buzz, buzz marketing ini udah berjalan dengan efisien, nanti ujung-ujungnya sampai ke yang namanya viral marketing viral marketing ini definisinya sekarang gampang ya, misal trending topic. Dia menjadi trending topic di Twitter, misal itu udah viral marketing atau trending topic uh, di YouTube, misal itu udah tercapai si viral marketingnya. Nah sekarang bahasa buzz marketing dan viral marketing itu mudah dipahami ya. Dulu waktu sekitar ya 5 atau 6 tahun yang lalu pada saat saya belajar ini, di marketing, saya sulit untuk membayangkan buzz marketing itu kayak apa sih, viral marketing itu kayak apa. Bahkan kata viral pertama, saya itu baru dengar waktu belajar marketing di S2. Viral. Dan itu pun saya sulit membayangkannya, karena zaman itu kan sosial media dan teknologi itu belum seperti sekarang. Tapi sekarang, kalau saya ngomong viral, kalian udah bisa relate dengan mudah. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan brand awareness you can try to test your knowledge on brands by playing these games ya. Jadi aplikasi aplikasinya adalah aplikasi game yang ada di Google Play. Ya, ada berbagai macam logo game, kemudian picture quiz, logo logo quiz ya. Jadi nanti kalian coba bisa install ya. Nanti akan ada berbagai macam gambar, logo, kemudian kalian diminta mengidentifikasi ini tuh logo apa dan lain-lain. Nah itu bisa digunakan untuk mengetes Seberapa besar pengetahuan kalian dan seberapa kuat uh, awareness dari suatu brand? Ya, jadi, kalau ada logo yang kalian nggak tahu, bisa jadi faktornya adalah dua: pengetahuan kalian memang kurang banyak, atau brand awareness dari produk tersebut belum terlalu kuat. Jadi, marketingnya belum mencapai tingkatan brand awareness yang baik. Ya, jadi, bisa kalian coba buat bermain-main. and after we discuss on product definition of product and brand and how important brand is the second major component that we are going to discuss is the second variable within marketing mix which is pricing yeah. can you spot the difference between on this uh, pictures ya yeah. jadi 20 dolar dengan 19,99. Ya. Ini sekilas, ya. if we take a look at it, practically there is no difference between 20 dollars and 19.99 dollars. Ya. Yang cuma selisih 0,01 dolar, itu kan nggak ada bedanya. Tapi ternyata berbeda. Psy psychologically, will make and have difference, ya, jadi konsumen itu secara psikologis akan membedakan dua harga ini, ya kan? Nah ini nanti yang disebut sebagai psychological pricing strategy. Dampaknya tern ternyata sangat besar ya. ya. Jadi ini ada yang namanya perbandingan price dan conversion rate. Jadi di sini misal. 0,99 dan 1 dolar. Conversion rate-nya tinggi mana? Tinggi yang 0,99. Conversion rate itu adalah persentase pembelian ya, pembelian. Persentase konsumen membeli barang. 1,99 dan 2. Conversion rate-nya tinggi mana? Tinggi yang 1,99 dan seterusnya. 19.899 dan 20.000. Nah, ini beda tapi kelihatannya sama, tapi beda. kan? Ya. Kita akan ter lebih tertarik dengan angka 19.000 daripada 20.000 walaupun kalau kita beli di nomor kita akan beli diberi kembalian juga. 100 1 rupiah itu enggak. Ya kan? Tapi psych psychologically difference and matter for consumers. If you want to know more about the price psychological pricing strategy you can, you can go to this website ya, Jadi akan dibahas lebih lanjut mengenai dampak strategi yang menggunakan psikologi dari konsumen ya, Tapi psychological pricing itu cuma salah satu strategi dari banyak strategi harga ya. Before we go further to the types of pricing strategy First, we must know on how firm determining its prices. So, on the firm first must have objectives. Objectives, uh, price objectives are the goals that seller hope to achieve in pricing product for sale. And there are two objectives that uh, company usually use to. Develop their pricing strategy. The first one is profit maximizing pricing objective and the second one is market share objective. Profit ma profit maximizing pricing objective have one goal. The main goal is how the price that set by the company will affecting the profit that the company have. Jadi profit maximizing jadi ada dua. Pricing objective ada dua: goal ada dua tujuan pada saat perusahaan menentukan harga. Yang pertama adalah harga yang memberikan atau harga yang meningkatkan profit atau memaksimalkan profit. Yang pertama dan yang kedua adalah harga yang bisa meningkatkan market share. Nah, harga yang bisa memaksimalkan profit atau profit maximizing pricing objective, tujuan utamanya adalah bagaimana caranya harga yang ditetapkan itu bisa meningkatkan profit perusahaan. Ya. Nah, artinya salah satu logikanya supaya profitnya naik berarti harganya harus tinggi. Gitu kan? Kalau ada dua perusahaan yang sama-sama menjual 100 unit barang, ya yang harganya 10000 dan yang harganya 100000 yang profitnya lebih tinggi yang mana? Yang harganya lebih tinggi. Makanya biasanya profit maximizing ini dilakukan dengan cara meningkatkan harga yang cukup mahal. Ya, harga cukup mahal. Nah, sebagai konsekuensinya, barang-barang yang harganya mahal itu biasanya market share-nya itu rendah. Ya, konsumennya itu sedikit karena barang-barang yang mahal itu biasanya dikonsumsi oleh pasar yang kecil. Ya, pasar yang pasar yang kecil. Contohnya kira-kira lebih banyak mana konsumennya iPhone atau market share-nya Android? Itu kan? Ya, secara logika mungkin ya, walaupun saya nggak punya datanya tapi harusnya market share-nya Android itu jauh lebih besar daripada iphone karena pertama varian harganya bervariasi kemudian harganya relatif lebih murah daripada iphone seperti itu jadi yang profit maximizing yang iphone itu relatif market share-nya rendah nah kebalikannya sih profit maximizing adalah market share jadi pricing yang mengedepankan market share market share itu pada intinya bagaimana caranya perusahaan memiliki konsumen yang banyak menguasai pasar jadi kalau ada 10 konsumen Sembilan konsumennya itu adalah menggunakan produk yang sama. Ya. Nah, bagaimana caranya sih sembilan konsumen ini bisa menggunakan produk yang sama dari sepuluh konsumen? Cara satu -cara caranya adalah eh, dengan cara menerapkan strategi yang low price, gitu. Jadi sifatnya ini sangat berkebalikan ya, profit maximizing dan market share. Nah, pada saat kita mau, kita punya produk dan kita akan menjual barang kita, dan kita akan menentukan harga. Kita cek dulu tujuan kita dari harga yang akan kita terapkan itu apa. Apakah kita mau profit maximizing atau kita meningkatkan market share dulu? Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang baru, yang baru masuk ke dalam pasar biasanya yang penting market share-nya naik dulu, yang penting punya konsumen dulu, dan lain-lain. Nah, kemudian salah satu alat yang bisa digunakan untuk membantu menentukan harga. Jadi setelah tahu objektifnya apa, kemudian kita pengen mendapatkan satu angka yang pastikan untuk harga kita. Nah, salah satu alat yang bisa digunakan adalah Cost Oriented Pricing Tool. Ya, Cost Oriented Pricing Tool itu adalah metode untuk menentukan harga di mana kita harus tahu dulu biaya untuk memproduksi suatu barang. Ya. Yeah kita harus tahu dulu biaya yang, yang digunakan untuk yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Ya, jadi misal satu, ya, satu untuk membuat satu kemeja atau t-shirt gitu kan, kita butuh biaya seratus ribu. Jadi seller costnya yang ini, ini seratus ribu. Nah, baru setelah kita tahu cost ini kan cost-nya, cost untuk memproduksi, baru kita mau menentukan kita mau profit berapa. Ya, profitnya mau berapa. Misal kita pengen profit 10%. Maka 10% dari 100 ribu kan 10 ribu. Ya. Maka di sini nanti seller cost-nya 100 ribu, profitnya 10 ribu, dan price-nya adalah 110 ribu, jadi cost-oriented kita cari dulu uh, biayanya, kemudian kita tentukan margin keuntungan yang kita inginkan. Si profit ini baru kita bisa menentukan harganya. Nah, ini yang paling sederhana, paling standar ya, paling standar kita mau menentukan berapa. Nah, nanti yang menjadi rumit adalah sebenarnya yang bagian ini untuk ngitung seller crossnya itu gampang. Ya. Yang rumit itu di sini, profitnya. Muncul angka 10% itu dari mana, muncul angka 30% dari mana, muncul angka 50% dari mana, itu sangat banyak variabelnya. Ya. Tentunya kita sering dengar ya berita, misal iPhone ternyata cuma butuh biaya 5 juta untuk membuat satu unit iPhone, tapi dijualnya bisa 15 juta, 20 juta. Nah, karena marginnya itu bisa sangat besar? Nah, itu banyak faktornya. Memang strategi supaya harga supaya barangnya premium, ya kan? Atau memang biaya yang tidak terlihat, misal brand value, brand value itu juga bisa mempengaruhi harga. Ya, jadi kalau brandnya punya value yang tinggi, perusahaan itu punya oonang untuk menaikkan harga ya, daripada perusahaan-perusahaan yang brandnya itu enggak terkenal. Then we go to pricing strategy and tactics. Ya. Pricing is an extremely important element in the marketing mix as well as a flexible marketing tool. Jadi penentuan harga yang tepat bisa menjadi media promosi, media marketing yang tepat juga. It is easier to change prices than to change product or distribution channel. Selain ini penting, ya kebijakan harga ini relatif lebih mudah untuk dirubah kalau mengalami kesalahan daripada harus merubah barang kalau merubah barang kan berarti harus melakukan riset dari awal harus memproduksi lagi mendistribusikan lagi tapi kalau harga ada yang nggak tepat strategi harganya salah kan tinggal di oke okay, harganya diturunkan dinaikkan gitu kan lebih gampang ya nah kemudian pricing strategi divided into uh, two pricing strategies depending on If the product is already, if the product is already exists, or if the product is new. Nah, jadi ada dua strategi pricing, tergantung dari apakah produk itu sudah ada atau apakah produk itu produk baru. Yeah. If the product is existing product, the company have three options for pricing of existing product. First one is pricing above prevailing market prices for similar product. Jadi penentuan harga di mana harganya lebih mahal daripada harga rata-rata. Ya. Kemudian pricing below market price atau pricing at or near market price. Ini ya, sebenarnya gampang ya. Jadi lebih mahal dari barang yang sama. Jadi misal Indomie, Indomie. Indomie yang normal, yang netral, yang harga mie, Indomie goreng itu harganya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2000 sampai 3000 Nah ini kan existing produk ya, udah ada. Kemudian si Indomie mengeluarkan Indomie baru. Misal rasa cabai rawit. Indomie rasa cabai rawit. Nah, nah penentuan harga Indomie cabai rawit ini bisa kalau nggak lebih mahal dari ini, Ya, berarti sekitar 3.000 sampai 4.000 atau di bawahnya ya, below the, ex the existing product misal 1.500 sampai 2.000 atau sama dengan ini ya sederhana ya then we go next to the second pricing strategy if the product is new ya, kalau produknya baru when introducing a new product companies must choose between high price or low price. Jadi, sebenarnya sesederhana itu. Pada saat perusahaan itu mau memperkenalkan harga suatu produk baru, pilihannya adalah harga barang ini sangat mahal atau harga barang ini sangat murah. If the company decided to put a high price to the product, yeah, then the company goes to the strategy of price skimming. Jadi, price skimming itu pada saat company itu memutuskan harga barangnya itu mahal di atas rata-rata while if company decided to go on low price strategy then they are going to de-penetration pen, penetration pricing yeah. Nih ya, jadi ada dua strategi price skimming dan penetration pricing untuk produk-produk yang baru price skimming ini biasanya diterapkan di produk yang Uh, umurnya, umurnya itu pendek. Ya, umurnya pendek. Low, maturi, eh, low, apa istilahnya? Eh, uh, low age juga enggak ya? Umurnya pendek, pokoknya no Umurnya pendek. Nah, produk-produk yang umurnya pendek biasanya adalah produk-produk tek, teknologi, such as smartphone. Ya, smartphone. Jadi kita sebenarnya nggak perlu heran kalau misal suatu smartphone misal keluar tahun ini di harga 10 juta, 15 juta, kemudian tahun depan dia udah keluar lagi. Kenapa di, di pada saat harga itu dikeluarkan harganya mahal? Karena umurnya pendek. Jadi perusahaan ingin mengeksploitasi mendapatkan keuntungan setinggi tingginya dalam jangka waktu yang singkat, ya dalam jangka waktu yang singkat. Misal iPhone 12 sekarang kan sebelumnya iPhone 11 barusan tahun lalu, tapi sekarang udah keluar lagi di harga 20 jutaan, ya kan? Nah nanti pada saat penjualan terjadi perusahaan udah mendapatkan penjualan dan keuntungan tahun depan keluar lagi barang yang baru dengan harga yang lebih mahal. Ya, tujuannya apa? Ya karena kalau harganya sekarang itu udah mahal, tahun depan pada saat keluar barang baru lagi, barang yang sekarang dikeluarkan misal iPhone 12 tinggal diturunkan pelan-pelan. Jadi ingin mendapatkan keuntungan di awal secara cepat. Nah biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan tech, perusahaan-perusahaan yang turnover produknya itu sangat cepat. Ya. Sedangkan yang kedua adalah penetration pricing. Nah, penetration pricing ini sejalan dengan market share objektif ya, objektif. Kalau zaman dulu, saya nggak tahu sekarang. Zaman dulu itu, selular uh, uh, kartu SIM ya, SIM card paket data, Tri itu salah satu uh, merek yang dikenal memiliki harga yang cukup murah dibandingkan pesaingnya. Zaman daya, sampai zaman saya kuliah dulu, S1 pertama kali tri keluar, itu harganya paling murah di antara yang lainnya. Di antara Indosa, di antara bandingan dengan Excel, apalagi Telkomsel. Ya. Maka tri itu sangat akrab dengan mahasiswa zaman dulu. Bahkan saking murahnya, teman-teman saya tuh sering beli perdananya doang beli kartu perdana pak tanya habis beli lagi dan seterusnya saya nggak tahu sekarang karena saya udah lama nggak beli pulsa dan nggak pakai tri ya saya jadi nggak tahu tapi itu penetration pricing penetration pricing juga sempat diterapkan di produk-produknya Xiaomi ya produk-produk Xiaomi itu produk smartphone-nya adalah produk-produk yang relatif murah di awal perkenalannya walaupun sekarang Xiaomi mulai menaikkan rata-rata harganya. Sekarang kalau kita perhatikan sebenarnya harga-harga Xiaomi itu kebanyakan secara average itu barangnya udah mulai mahal. Ya, merek-mereknya Xiaomi, handphone Xiaomi yang murah itu biasanya bukan menjadi lini andalan lagi dan barangnya biasanya langka. Jadi itu ya, price skimming dan penetration pricing. Jadi penentuannya bisa sangat tergantung dari strategi perusahaan, tujuan perusahaan Kemudian jenis industrinya juga itu juga bisa menentukan apakah saya bisa menentukan harga yang mahal atau murah untuk produk ini. Kemudian, regardless of its pricing strategy, a company may adopt one or more pricing tactics. Company selling multiple items in a product category often use price lining. Price lining is when company offering all item in certain categories at limited number of prices. Jadi ini maksudnya price lining adalah pada saat perusahaan itu menjual barang di range harga yang gak jauh berbeda. Misal kalau zaman dulu di matahari, di matahari mall itu ada namanya serba 5000 Jadi semua barang harganya 5000 Kalau di MACD kan juga kayaknya ada kan paket yang harganya sekian gitu di bawah 5000 atau paket goceng apa apa itu kan nah itu price lining kemudian di miniso ya miniso itu juga kalau kita perhatikan barang-barangnya itu sebenarnya range price-nya itu nggak jauh beda bahkan di Jakarta itu saya pernah kalau nggak salah ada miniso yang harganya itu sama semua jadi barangnya sama semua di dalamnya mau barang kecil-kecil sampai barang yang secara fisik itu besar, harganya sama. Nah, itu merupakan taktik dari perusahaan ya, yang menyebabkan, apalagi kalau barangnya murah ya, misalnya dari 10 ribu atau 15 ribu untuk all item. Nah, kita sebagai konsumen biasanya terjebak. Wah, ini murah ambil 15 ribu, ini murah ambil 15 ribu, sampai kita bawa barang ternyata udah 200 ribu, 150 ribu totalnya. Itu price lining. Jadi membuat menjual barang di harga yang sama all item 10.000, all item 15.000 kayak gitu. Itu price lining. Then the other price tactic is psychological pricing as we already discussed in the beginning of pricing strategy. Psychological pricing uh, basically is taking advantage of the fact that customers are not completely rational when making buying decision. One type of psychological pricing is odd even pricing. Odd even pricing is the price that the company put uh, when the amount of money is not uh, even. Ya. Odd even pricing itu ganjil ya maksudnya. Odd itu ganjil. Jadi angka yang diterapkan tuh enggak nggak genap kayak contohnya tadi. Ya. 19.929. Ya, instead of 20.000. Kayak gini. Nah, ini secara psikologis akan berbeda. Jadi kalau kalian lihat Biasanya ini diterapkan di paling gampang itu contohnya kalau kita pergi ke McD atau KFC itu. Itu angka atau penentuan harganya itu biasanya menggunakan odd even pricing supaya terkesan murah. Ya. 49.969 kan kayak gini biasanya harga-harga di McD atau KFC itu seperti ini. Ya. Bukannya 50.000 gini tapi dia pakai yang ini. Kemudian psychological pricing juga bisa diterapkan menggunakan model discount. Ya, jadi discount itu sebenarnya jebakan juga ya. Jebakan. Kadang-kadang kita itu fokus kepada 10% discount, 20% diskonnya daripada nominal harga barangnya. Misal 200 ribu. 200 ribu itu dianggap lebih mahal daripada harga barang yang 250.000 tapi didiskon diskon e, misal berapa? 10%, 20% misal. Ya. Padahal ini kan sama aja ya. Ini tuh dianggap lebih mahal daripada ini. Jual 1.000 dengan 250.000 yang didiskon 20%. Wah, lagi diskon nih ya 20%. Padahal sama aja harganya jatuhnya. Itu ya diskon, itu jebakan. Makanya itu merupakan salah satu psychological pricing taktik yang digunakan oleh perusahaan. Then the last uh, topic that we will discuss, and this is still the responsibility of marketing department. To decide is this distribution mix. Distribution mix is the combination of distribution channels by which a firm get products to end users. Jadi, distribution mix adalah bagaimana caranya perusahaan itu bisa menyalurkan, mengantarkan barang dari perusahaan ke pengguna akhirnya. Nah, biasanya perusahaan menggunakan intermediary. Intermediari. Nah, salah satu contoh intermediary atau middleman itu adalah wholesaler maupun retailer. Ya. Kalau wholesaler ini nanti dia bisa ke retailer, dia bisa ke end user. Ya, tapi kalau retailer ini dia langsung ke end user. Contohnya wholesaler ini kalau di Semarang adalah makro. Eh, atau sekarang namanya Lotemart. Itu wholesaler. Penjualannya biasanya dalam jumlah grosir ya, karena memang target marketnya itu retailer, tapi juga bisa end user. Sedangkan retailer itu target marketnya adalah end user seperti kita yang kita pakai sendiri. Contohnya Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Ya. Nah, distribution channel ada beberapa jenis, ada different, different uh, distribution channels first one is direct distribution, second one is retail distribution, third one is wholesale, and the fourth one is distribution by agent or brokers. Yeah. This is the example of how distribution channel works. Jadi yang pertama dari produser dulu, dari perusahaan. Channel satu adalah pada saat perusahaan itu melakukan direct distribution, jadi dari perusahaan langsung ke end user. Yeah. Ini saya agak sulit membayangkan ya perusahaan apa yang menggunakan direct distribution kecuali dia perusahaan yang masih kecil biasanya rata-rata perusahaan itu selalu sifatnya ada penengahnya ada jalur di tengahnya kemudian second one is retail distribution jadi dari produsen dilempar dulu ke retailer baru dilempar ke wholesaler kemudian wholesale yang ketiga adalah wholesale distribution mengulati grosir dulu lewat retailer dan lewat akhirnya end user dan yang terakhir adalah menggunakan agen. Ya. Nah, the decision to use one channels from the others will affecting the efficiency of how the company distribute their product and also will affecting the prices of the product. Ya. Jadi semakin banyak intermediarinya itu akan biasanya menyebabkan harga itu semakin mahal. Walaupun sebagai gantinya, semakin banyak jalur distribusinya itu memungkinkan perusahaan bisa mengakses lebih luas lagi pasarnya, ya, lebih luas pasarnya. Kalau misal saya jualan pukis, ya, paling saya cuma bisa menjual di sekitaran saya, di sekitaran kampus Unes, sekitaran Gunung Pati dan lain-lain. Tapi kalau saya jualan pukis terus saya punya uh, Agen atau orang yang bisa membantu marketing, dia bisa mendistribusikan ke tempat lain. Atau, kalau saya jualan pukis, terus saya bisa naruh di Indomaret, di Alfamart, dan lain-lain, itu bisa memperluas pasar pukis saya. Jadi, ada plus minusnya: semakin panjang rangka distribusi, harga semakin mahal, tapi eh, bauran konsumennya, jumlah konsumennya scope of marketnya bisa menjadi lebih luas juga. Gitu. Well, I guess that's a wrap for this week. If you have any question, don't be hesitant to ask me. Thank you.